Oke, sesi selanjutnya kami akan menjelaskan cara refund atau RF. Oke. Refund di tipe SES400 ini ada dua cara, dengan menggunakan tombol di sini RF atau juga bisa juga menggunakan kunci. Oke, yang pertama saya coba jelaskan dengan tombol. Oke, contoh saya transaksi 2 kali espresso, 2 kali contoh hot tea, 1 value. Oke, contoh transaksi sudah selesai, ini uangnya pembayaran 50.000, tekan CA. Oke. Contoh ini transaksi sudah selesai. Nah, ternyata mungkin ada kesalahan di transaksi ini. Contoh espresso, 2 espresso ini batal. Sedangkan ini transaksi sudah selesai, sudah di cash dan sudah masuk ke dalam laporan mesin. Oke. Kalau sudah seperti ini, cara pembatalannya dengan cara RF atau refund. Oke, ini saya clear dulu transaksi yang tadi. Oke, caranya adalah pertama tekan RF, lalu tekan menu yang mau dibatalkan. Oke, contoh tadi espresso di departemen 2 ya. RF 2 kali espresso. Oh, sorry, departemen 1. Oke, seperti ini. Langsung tekan CA. Oke. Tampilannya RF 2 espresso dan minus 20.000. Oke. Itu dengan menggunakan tombol RF. Oke, cara kedua dengan menggunakan kunci RF. Oke, contoh kita kembali lagi ke transaksi yang pertama tadi. 2 hoti ternyata mau dibatalkan juga. Oke. Untuk kunci langsung aja diputar ke posisi RF seperti ini. Oke. Oke, untuk di posisi RF tidak usah menekan tombol RF lagi. Langsung melakukan transaksi seperti biasa. Contoh 2 kali hoti itu kode 1 value. Oke, sudah masuk. Langsung tekan CA. Oke. Contoh seperti ini. Keterangannya di sini RF.